بسم الله. Pakcik buat lah. Pakcik buat kopi ya. Oh, sedap. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله ثم الحمد لله. Kita sambung رياض الصالحين. Muka surah apa mi? Kita belum baca hadis yang pertama. Hadis yang pertama muka surat 118 jilid yang kedua, Riyadhus Salihin. Ini ikhwan, di antara buku-buku seperti Riyadhus Salihin ini mendidik jiwa. Mendidik jiwa. Saya ingat memang saya khilaf pula dengan beberapa orang, kata kalau nak mendidik jiwa belajar tasawuf. Saya khilaf pandangan dengan mereka. Quran menamakan pembersihan jiwa dengan tazkiyatun nufus. Kita pakailah bahasa Quran. Walaupun orang kata lah makna dia serupa, pi tak mana pun, apa ada pada nama. Cuba panggil saya Pak Amik. Panggil Pak Amik saya. Kan? Sekejap lagi tanya Mak Cik Mah, yang mana Pak Amik tunjuk saya. Mengamuk Mak Cik Mah. Mengamuk saya kata. Kan, kalau Makcik Mah tak mengamuk, pengsan Pak Izzah Pak Amir. Kan, ha, orang kata apa ada pada nama, mana boleh tak ada apa pada nama. Kat Makcik Yati saya panggil Pak Izzah. Ah, Pak Cik nak buat apa? Pak Cik mengamuk, tak boleh kan. Ada sesuatu dengan nama, mana boleh tak ada. Islam, dulu orang panggil Islam Hadari. Kita mengamuk buat apa? If you think apa ada pada nama, kata macam mana? Tak belajar lagi. Apa ada pada nama sahabat, nak kata macam mana? What is there in the name? What? Tazkiyatun nufus. Nawawi menamakan kitab dia dengan nama Riyadhus Salihin. Hadis yang pertama, hadis ini wa'ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala buniya al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi ramadhan muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar dengan Nabi ada hubungan eh? Ibnu Umar sahabat, main depan sikit boleh tak? Nanti orang buka pintu tu boleh masuk. Main depan sikit boleh tak? Depan orang ada. Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia anak Sayyidina Umar dan dia ada hubungan dengan Nabi. Nabi menantu kepada Umar Al-Khattab. Dia ipar.
Dan ada riwayat hadis menyatakan Nabi kata hamba Allah yang salih di atas muka dunia ini adalah Ibnu Umar, sekiranya dia tidak meninggalkan salat malam. Sekiranya dia tidak meninggalkan salat malam. Masya-Allah, Nabi bagi pengakuan, Nabi bagi pengakuan. Bukan kroni, tapi itu kata Ibnu Umar dengan Nabi adik-beradik, dia pujilah ipar dia dah. Ya, dah ni Ibnu Umar ipar dia. Ha, Ibnu Umar ipar dia. Bukan Nabi puji kerana Ibnu Umar tu ipar. Nabi tak, pasal memang begitu. Kelebihan. Dalam Islam ni, ikhwan, siapa ada kelebihan, dia dapat kelebihan. Bukan kerana sesuatu. Tidak, tidak. Kelebihan. Kelebihan yang Islam bagi itu. Kata dia, Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW telah bersabda, Islam itu didirikan di atas lima sendi. Buniyal Islamu ala khamsin. Dibina Islam itu di atas lima. Perkataan bunia bermakna dibina. Apa kita faham, ikhwan? Kita faham orang Islam ni apa namanya, apa jawatannya, apa cara kehidupannya. Kalau lima benda ni tak ada pada dia, Islam tak ada kat dia. Dia tersalah berbangga dengan apa yang dia ada. Satu orang Islam, satu orang Islam. Dikatakan Islam kerana buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangunkan di atas lima ini. Maka orang Islam, ikhwan, dia kena bersusah payah menguruskan diri dia di atas lima perkara ini. Saya ada kerja, saya sibuk, sahabat sibuk, tetapi lima perkara ini seorang Islam kena bersusah payah membangunkan dia dalam hidup. Dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, buniyal Islamu ala khamsin. Lima benda ini, ikhwan, adalah lima benda yang menjadi kewajipan orang Islam bekerja bersungguh-sungguh membangunkan benda ini. Apa dia lima perkara itu, ikhwan? Yang pertama, dipersaksikan bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan hadis Muslim. Pak Long, welcome. Ahlan wa sahlan. Baik. Ikhwatul iman. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia menceritakan ini Islam. Nak bincang Islam, di sini tempat bincang dia. Nak kenal Islam, di sini tempat kenal dia. Nak kenal Islam, saya nak kenal Islam dengan muzik kesenian dalam Islam, awak tak akan kenal Islam. Di sini tempat kenal Islam. Dan daripada lima ni, syahadah duduk nombor satu. Syahadah duduk nombor satu. Ini nama dia miftahul Islam, kunci Islam. Ini tempat dia, nama dia ma'rifatuddin, tempat kita mengenal agama kita. Saya nak mengenal Islam, tiba-tiba saya pergi belajar ilmu kesufian, saya belajar ilmu saya mendalami, menerokai ilmu jiwa. Tak boleh. Tak akan kenal Islam. Nak masuk Islam, nak kenal Islam, buniyal Islamu ala khamsin. Begitu very fundamental. Betul, betul. Alasya. Pakcik baru tahu lah. Aku tu punya lama. Begitu asas. Begitu asas. Saya semalam teringat, Pak Amir, idea yang menarik. Saya dengar jawapan daripada Ustaz Ammar. Ustaz Ammar, orang tanya satu soalan. Kesenian buat bangunan ni. Kita buat rumah kan, building. Tapi panggil apa? Architecture ni. Dia pandai lah, dia ada international punya ni lah, lesen lah. Sekarang ni dia nak pergi belajar, dia nak habiskan masa dia nak pergi belajar macam mana yang dikatakan arkitek Islam ni. Macam mana nak faham. Jadi macam mana kalau kita nak ukir ukiran Islam itu kan? Orang nak pergi Turki lah, orang nak pergi sana nak ambil. Macam bila orang tengok, orang nampak, oh ini Islam punya kesenian, bangunkan bangunan sejarah Islam. Saya dengar Ustaz Ammar jawab pada dia itu, saya rasa menginsafkan jiwa. Orang bersusah payah nak faham Islam. Apa Ustaz Ammar kata? Kita nak, maknanya kita nak buat rumah, kita nak buat satu susahlah nak cakap Melayu ni.
Kan? Kita nak buat satu ini apa? Apartment. Apartment lah rumah kan. Kita nak buat apartment. Macam mana bila kita tengok dan kata apartment ini mempunyai nilai-nilai Islam. Dia arkitek. Dia nak cari jawapan tu. Saya ingat hal Ustaz Mo jawab tu, dia nanti balik pick up Mo 2 tahun juga ke pilihan raya lagi sekali ke. Ustaz Mo kata, bila satu bangunan tu naik, macam mana kita nak kata di sini ada pengaruh Islam? Dia kata jangan tengok pada khat. Kita ni kalau masuk hotel, bismillahirrahmanirrahim, masya Allah islamiknya hotel ni. Tak, bukan begitu. Kata Ustaz Amma, kalau kita buat rumah, kita masuk dalam rumah, kita boleh hampak sejadah menghadap ke arah kiblat, tak payah ganggu kosyen sana, kosyen sini. Itu Islam. Kita masuk bilik ayak flat. Tapi bilik ayak tu bila kita mati, boleh muatkan satu jenazah untuk bagi mandi. Tak payah buat turun mayat daripada tingkat 13 pergi surau. Itulah bilik ayak Islam. Lift kita buat. Bila kita buat lift buat turun mayat, tak payah mendegakkan mayat. Mayat boleh dibawa begitu. Itulah lift Islam. Bukan khat, bukan pitulis bismillah. Harti ke tak harti? Masya Allah. Ya, kita. Kita masuk rumah sempit, kita beritahu ini perumahan Islam. Pui seci. Orang panggil kesaksian palsu. Ya, tipu. Ya. Nak mengaji Islam. Ini Islam. Bunyal Islamu ala khamsi. Buat rumah kita bagi menghadap ke arah kiblat. Buat bilik ayak kita bagi besar. Masuk jenazah senang. Berkeluar jenazah senang. Pintu punya kecil sambil nak fikir. Nak masuk keranda macam mana. Tapi dalam rumah penuh dengan khat. Ada nak pergi sana tu, nak pergi highway sana tu, jalan satu rumah tu, keliling pagar dia, tulis ayat-ayat Allah. Keliling rumah pagar. Asma'ul Husna. Itu tidak melambangkan Islam, ikhwan. Inilah Islam, ikhwan. Bunyal Islamu ala khamsin. Artiskah, pemimpinkah, ustazkah, benda ni kena jelas. Dalam bunyal Islamu ala khamsin, dalam susunan ni, puasa, haji, zakat, semua duduk di bawah. Duduk nombor satunya ialah syahadah kepada Allah. Dibuka semayang, dibuka zakat, dibuka haji, dibuka saum Ramadan dengan kesaksian kita kepada Allah. Kita puasa, kita haji, kita zakat kerana Allah, dan kita akan puasa, haji, zakat, semayang ni semua mengikut cara Rasulullah. Itulah dibina Islam. Bertungkus lumuhlah kita membina Islam di atas benda ini. Maka dalil Imam An-Nawawi dalam hadis Ibnu Umar ini ada perkataan wa ita'iz zakah. Rukunun min arkanil Islam. Zakat itu satu daripada rukun Islam. Nawawi letak hadis nombor satu nak menyokong tajuk dia di atas, iaitu penekanan kewajipan zakat dan keutamaan dia. Kita akan jumpa riwayat, ikhwan, di mana Allah tak akan menurunkan setitik ayat daripada langit kalau bila orang tidak mengambil tahu hal zakat. Kalau turun juga ayat hujan, bukan kerana manusia, tetapi kerana binatang-binatang. Ada hadis menyebut demikian, ikhwan. Kalau bukan kerana binatang-binatang, maka Allah tak akan buat turun setitik ayat hujan daripada langit. Maka zakat, orang yang keluarkan zakat itu kena betul. Dia keluarkan zakat itu, dia mesti niatkan kerana Allah Jalla wa'ala. Dia bagi zakat itu kerana Allah Jalla wa'ala. Dan zakat yang dia bagi itu, sasaran dia, asnaf dia, tepat. Memberi zakat mudah, menerima zakat mudah. Maka ada hubungan di antara pembagi zakat dengan penerima zakat, doa keberkatan. Doa keberkatan. Pasal itu berkat ini wujud dalam agama. Berkat ini wujud. Tapi berkat ini bukan macam berkat yang berkat-berkat ni. Orang duk percaya berkat. Kita memaksa Tuhan bagi berkat. Letak capal Nabi masuk dalam rumah. Berkat mesti masuk. Kau paksa berkat masuk. Berkat bukan begitu. Berkat kau istiqamah di atas perintah Tuhan. Tuhan kekalkan kita dengan syariat dia. Itulah barakah. Tuhan pasal itu jangan kata kaya itu berkat. Tak. Berapa ramai sahabat kaya dan berapa ramai sahabat miskin. Tapi sahabat semua ahli syurga. Berkat. Sahabatnya ada masalah rumah tangga pun ada. Tapi hidup mereka berkat.
Berkat bukan banyak, berkat bukan sikit, tapi berkat itu nampak senang ataupun susah manusia di atas agama Allah. Itulah berkat. Macam tengok Pak Cik Syahar, Pak Cik Bahari, Pak Amit, semua dia orang-orang tua-tua, Pak Cik Bulia. Taklah tua sangat, orang lama, orang berpengalaman, veteran. Kan? Tapi kita kata, kenapa kita kata berkat? Pasal apa kita kata berkat? Pasal apa sampai umur macam ni, Tuhan tidak memberi kepada mereka ujian untuk buat maksiat. Inilah hidupnya berkat. Time susah ke, time lelah ke, 5 pagi dah bangkit dah. Bangkit apa? Bangkit bersedia untuk sujud kepada Allah. Ya. Itulah nama dia berkat. Bukan bila kita tadi tak cukup, cawan ada 2. Tiba-tiba Pak Cik Syahar mai, Pak Cik Bahari mai, Pak Amit mai, Pak Cik Bulia mai. Cawan hak 2 jadi 4. Hak tu bukan berkat. Itu David Copperfield. Itu magic. Berkat bukan magic. Berkat ialah keizinan daripada Allah supaya kita ni sentiasa di atas jalan Allah walaupun kita diuji dengan ujian hidup. Itulah berkat. Kita tak lupa kepada Allah. Itulah berkat. Dan itu yang berlaku pada Nabi. Kalau benda lain sikit berlaku pada Nabi yang menyalahi adat, hati kita panggil mukjizat. Kita tak akan dapat mukjizat. Tapi kadang-kadang ada juga benda pelik berlaku dalam hidup kita. Duit mai kat mana kita tak tahu. Tengah kita sesak-sesak, kita keluar-keluar kawan jumpa, kawan bagi duit pada kita. Itu juga sebahagian daripada berkat. Tapi berkat ni bukan kita hanya atok, Tuhan hanya atok. Kita buah kasut, kita pergi pelekat ayat sampai tak boleh baca dalam apa ayat pun tak tahu, ayat Quran. Tapi tamana ibtidak, tamana tak tahu. Kita kata insyaAllah berkat. Dah. Kita mencipta berkat, lepas tu kita harap dia berkat. Tak. Berkat daripada Allah. Beriman pada Allah, mesti berkat hidup kita. Nampak ketaatan kepada Allah. Nawawi nak mengambil hadis ini sebagai dalil betapa zakat itu termasuk dalam rukun Islam. Wa antalha ibnu Ubaidillah. Wa antalha ibni Ubaidillah ibni Osman ibni Amru ibni Ka'ab At-Taimi radhiyallahu anhu. Qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin. Sa'iru ra'si nasma'u dawiya sawti wala nafqahu ma yaqul hatta nada min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'alu 'anil islam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khamsun salawatin fil yawmi wa laylah fa qala hal 'alayya ghayruha qala la illa an tatawwa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام الشهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع فأدبر رجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق متفق عليه. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Hadis ini lebih nampak ikhwan daripada Talhah bin Ubaidillah bin Osman bin Amr bin Ka'ab At-Taimi. Kata dia, ada seorang laki-laki dari ahli Najdi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rambut yang terurai, dengan rambut yang sa'iru ra'si, sikat pundak terurai, jalan jauh, sambil jalan duk garu rambut jadi tak tersusun. Kami dapat mendengar suaranya tapi tak bisa memahami apa yang dikatakannya. Pada jauh gamaknya dia cakap, sahabat kata dengar suara tapi dia kata apa tak faham. Dia mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menanyakan tentang Islam. Rupanya dia tanya tentang Islam. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam, dia tanya Nabi tentang Islam tapi dengan tergopoh-gopoh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Nabi menanyakan tentang Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia, Islam itu ialah 5 kali salat sehari semalam. Nabi jawab.
Dia berjawab pada dia, Islam bermula dengan salat 5 kali sehari semalam. Dia bertanya, apakah bagi saya ada kewajipan salat yang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, kecuali jika kamu mahu mengerjakan salat yang sunnah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan puasa pada bulan Ramadan. Dia bertanya, apakah bagi saya ada kewajipan puasa lain? Nabi menjawab, tidak, kecuali bila kamu mahu mengerjakan puasa sunnah. Talha menceritakan pula bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga kewajipan zakat kepada laki-laki itu. Dan dia bertanya, apakah bagi saya ada kewajipan zakat yang lain? Beliau menjawab, tidak, kecuali bila kamu mau memberikan sedekah. Kemudian laki-laki itu pergi sambil berkata, demi Allah, aku tidak akan menambahi dan mengurangi apa yang telah ditentukan ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahagialah dia jika dia benar. Ini hadis yang kedua. Nawawi nak menyokong tajuk dia bahawa zakat satu kewajipan. Tajuk dia zakat satu kewajipan. Dalam hadis ni kalau antum perhati, Nabi tak menyebut pun syahadah. Nabi terus sebut start dengan sembahyang, kan? Nabi tak sebut syahadah. Ini kenapa? Ini kerana kata Imam Nawawi, laki-laki yang datang kepada Nabi ini telah pun dia Islam. Dia dah pun Islam. Kalau kawan yang tanya pada Nabi itu, Nabi tengok-tengok dia, Nabi tengok, Nabi dapati dia apa pun tak tahu tentang rukun Islam. Nabi akan start dengan asas. Tapi kawan ni nampak ni, dia tahu dah pasal syahadah. Tapi dia nak tahu lain daripada benda itu. Maka dalam hadis Nabi tak sentuh pun syahadah. Juga jadi dalil kepada kita hadis ni, ikhwan. Bila orang ini, orang Islam, dia dah tahu dah Islam apa, dia datang kepada kita, tak perlulah kita bertanya untuk apa nama, macam meragukan keislaman dia. Macam kawan ni daripada jauh dia cakap, kata sahabat, nasma'u dawiyah, nasma'u dawiyah. Kami dia ni badui, kami dengar suara badui ni. Tapi, wala nafqahu ma yaqul, kami tak faham dia kata apa. Tapi apa yang sahabat tu badui ni main dengan tergopoh-gopoh, rupa-rupanya faiza dia ini huwa yasalu anil Islam, dia tanya pasal Islam. Dia yang dia tanya pasal Islam itu dah pun Islam, maka Nabi langsung tidak memberi pada dia soalan meragukan Islam dia. Terus Nabi jawab apa yang dia nak tahu. Kita demikian, ikhwan. Pasal itu saya duk kata sebahagian daripada upacara nikah kita ni, Tok Qadi dah suruh mengucap lain, jangan. Tak perlu benda tu, dia dah Islam. Kan dalam mana? Dalam Baitul Ilmi punya WhatsApp kah? Yang dia tu angkat nikah. Nama dia Najib kan? Tak ada yang angkat nikah dia, dia kata aku terima dermanya. Kau hanya hantar tu memang cari masalah lah. Tak perlulah. Mudahkan Islam, mudahkan. Tanya semayang ke tak? Tak perlu, tak perlu, ikhwan, tak perlu. Ada anak masuk meminang. Yalah, kita cari agama, Nabi dah sebut, fasfar bizati din taribat yada. Menantu ke apa, cari agama. Tapi perlukah kita tanya Islam dia? Ini kawan berapa lama dah dengan anak saya ni? Tak lama, baru setengah tahun, pakcik. Oh, duduk semayang kan? Tak payah tanya, ikhwan. Nak tahu dia semayang tak semayang, sembang sampai lohong. Sembang sampai lohong dengan dia. Dapatlah jawapan. Itu pun kalau dia tak semayang lohong, belum tentu dia tak semayang. Kalau dia buat jamak takhir, belum tentu. Ha. Kita nak semayang lohong, dia buat jamak takhir. Kita tak apa, pakcik pergi semayang. Dia sengak. Dia saja pula dia nak uji Pak Mentua, dia reti tak jamak. Dia nak uji bakal Pak Mentua. Pak Mentua dia kata, jom pergi sembahyang. Dia kata, tak apa, pakcik pergi sembahyang dulu. Saya kemudian. Orang tu ni duduk kelipok. Persoalan-soalan macam tu, dia bukan menentukan 100%. Jadi tak perlu kita buang masa. So, benda yang penting kita nak tahu apa dia. Dia nak ambil anak kita, dia nak bela. Dia nak ajak apa kat anak kita ni? Tanya sesuatu yang besar pengaruh dia. Pun demikian, ketika Nabi mengkahwinkan para sahabat, tak timbul soalan ni. Maka Nabi kata, pilih wanita itu kerana cantik dia, kerana harta dia, kerana nasab dia.
Kerana apa lagi? Kerana agama dia. Fasfar, fasfar bizati din taribat. Ya tak. Kau pilih yang beragama, kau tak akan menyesai sampai bila-bila. Kau akan untung kerana apa siapa ujian melanda dalam hidup, agama akan jadi benteng. Jadi itu kita katakan upacara-upacara melambatkan nikah, duk turun mengucap. Loh, dia tu bukan main nak masuk Islam. Nak suruh mengucap. Dia tu main nak menikah kalianom. Main nak menikah. Dah cukup syarat saksi orang semua. Bismillah, bismillah. Bismillah. Aku nikahkan kan kita, aku nikahkan kan dikau, aku kahwinkan kan dikau. Allah, kahwin menikah seropalah. Seropalah. Aku nikahkan akan dikau, aku kahwinkan akan dikau. Kita mudahkan urusan orang. Tak payah tanyalah rukun Islam, tak payah tanyalah rukun iman. Qadi cengih sikit, dia tanya Mak Pak Mit beza ikhfa dengan mat asli. Bukan kata tanya pengantin, tanya saya pun pecah belum. Saya bukan tahu. Apa beza ikhfa idgham? Idgham pula mis lain. Apa mis lain? Tak pernah belajar macam idgham. Sudahlah. Stoplah benda macam ni. Mudahkan akad nikah. Aku nikahkan akan dikau fulanah binti fulan dengan mas kahwinnya RM2,000 tunai. Habis. Kawan tu kata, aku terima nikahnya. Selesai. Tak sebut RM pun tak apa. Macam saya kenal dulu, RM tak sebut. Saya kata aku terima nikahnya Faizah dengan mas kahwinnya RM1,000. Saya tak sebut RM. Lepas tu dia tu kata tak sah. Mana nak tahu RM1,000 tu rupiah ke? Melawak pula. Melawak pula. Mudahkanlah. Hadis ni macam ni, sahabat mai tanya terus. Nabi tak tanya pasal Islam. Pasal dia tahu esok macam Ikam nak kahwin. Takkan nak tanya ke Ikam hukum Islam. Takkan nak tanya Ikam. Kita tengok pun nampak mantap akidah dia. Takkan nak tanya lagi. Nak tanya lagi Ikam. Tak payah tanya apa dah. Bismillah tanya, cukup syarat dah. Ikam bersedia dah Ikam. Kita get ready. Aku nikahkan dekat nikah. Selesai masalah. Nabi tak tanya langsung pasal Islam. Dah habis dah tanya-tanya tu semua. Yang menarik ya, ikhwan, dalam hadis ni, sahabat tu dia pun lega dengar jawapan daripada Nabi. Dia nak keluar pi, dia kata sepatah. Dia kata wallahi, dia kata demi Allah, apa yang Nabi jawab kat aku tentang Islam ni, la azidu ala hadha wa la anqus. Satu pun aku takkan tambah, satu pun aku takkan kurang. Maksudnya aku nak buat Islam macam Nabi terang tadi. Aku tengok betapa untung manusia ni bila dia melaksanakan Islam. Nabi kata apa kat dia? Aflah in sadaqah. Aflah, dia benar, dia untung. Dia akan masuk syurga kalau dia benar di atas ucapan dia untuk melaksanakan apa yang aku sebut. Aku tengok setiap benda yang Nabi ajak, kita laksanakan dia, ada aflah, ada keuntungan. Walaupun dia kecil, dia ada keuntungan. Sahabat sembahyang macam Nabi, puasa macam Nabi, semua sahabat buat kerana Allah dan nak ikut Nabi, aflah. Dengan syarat in sadaqah, jalan kita tu bagi betul. Untung dan rugi tak ada kena mengena dengan timbangan orang. Tak ada kena mengena dengan timbangan orang. Tak ada kena mengena dengan timbangan orang. Allah rugilah. Pasal apa rugi? Pasal dia tak ikut orang ramai. Tidak ikut. Tak ada kena mengena. Dan itu kena sabitkan dalam hati kita. Rugilah, rugilah. Tengoklah pergi sembahyang masjid ni, azan jemaah pun sekali tongkat pun tak bagi. Rugilah dah. Kalau Nabi memberi tongkat, tiba-tiba kita tak bagi tongkat, kita rugi. Kerana kita tak ikut Nabi. Kalau Nabi tak ajak benda tu semua kita buat, kita takkan untung kerana itu bukan ajaran Nabi. Jangan bimbang ikhwan. Mesti memahami agama itu dengan cara Nabi. Aflah, dia beruntung. Dia beruntung, dia sukses, Nabi kata. Dia sampai ke syurga in sadaqah. Kalau dia buat betul. Hadis ni juga ikhwan, dalam perbahasan dia menjadi perbahasan para ulama. Sebahagian para ulama menyatakan inilah hadis yang menjadi dalil bahawa tidak ada sembahyang yang wajib melainkan yang 5 waktu saja. Tidak ada sembahyang wajib melainkan yang 5 waktu saja. Daripada subuh sampai isyak, itu yang wajib.
Mazhab Abu Hanifah adalah mazhab yang mewajibkan sembahyang witir. Mazhab Abu Hanifah, mazhab yang mewajibkan sembahyang witir. Juga di antara hadis yang diwajibkannya ialah pakai hadis ini. Sebab apa saja berkaitan dengan salat, dia mesti jadi wajib. Jumhur ulama kata tidak, sembahyang witir hanya sunat muakkad. Mazhab Imam Ahmad di antara mazhab yang menyatakan sembahyang raya adalah wajib. Sembahyang raya adalah wajib. Satu, kerana sampai Nabi perintah wanita-wanita yang haid untuk keluar. Budak-budak yang duk main tepi jalan, Nabi arahkan pergi ke musalla, aid musalla. Cuma wanita yang haid diminta jauh sikit daripada tempat sembahyang. Tapi Nabi suruh mereka pergi ke tempat sembahyang. Maka mazhab Ahmad di antara mazhab yang menyatakan sembahyang aid ini sembahyang yang mesti kita keluar pergi. Pasal itu bila sembahyang raya jatuh dengan hari Jumaat, boleh memilih. Walaupun mazhab lain tak terima, tapi ada mazhab yang menerima hadis itu. Kata Imam Ahmad, walaupun sembahyang witir ini tidak wajib, kata Imam Ahmad, tetapi kalau kita tinggal dia sampai tak buat, maka akan gugur kelayakan kita untuk jadi saksi. Kelayakan kita untuk jadi saksi itu akan gugur. Kenapa? Kita ini orang yang suka meninggalkan sunnah Nabi. Maka apa-apa yang Nabi buat, Nabi tinggal. Kita pun kita buat, kita tinggal. Apa-apa yang Nabi buat, Nabi tak tinggal. Kita pun buat, tak tinggal. Apa-apa yang Nabi tinggal, kita mesti tinggalkan. Barulah kita dianggap orang yang saleh di sisi agama ini. Ha, kerana itu kita kena hati-hati, ikhwan. Macam ada puasa-puasa sunat Nabi buat. Kalau kita sampai tak buat langsung, kita sebagai umat Nabi itu tercalak. Mesti ada. Walaupun dia tak wajib, tapi kita dapat cerita Nabi pernah buat. Orang kata sekali-sekala. Dalam sebulan sekali puasa lah Isnin. Sebulan sekali puasa Isnin. Walaupun kita tak puasa tiap minggu, sebulan sekali. Seminggu sekali, buatlah sembahyang witir. Hantu kira betul-betul masuk bab, masuk lepak liat dengan balok ni. Jangan sampai tinggal. Jangan sampai, sampai witir ni tak lalu langsung dalam pemikiran kita. Walhal, dia disyariatkan oleh perbuatan hayat Rasulullah. Jangan begitu. Sekali-sekala kita buat. Apa yang Nabi buat sekali-sekala kita buat. Yang Nabi tak buat langsung seumur hidup, jangan kita buat seumur hidup. Nanti, kalau Nabi tak buat, kita buat sedangkan dia ibadat, kesaksian kita ni akan rosak di hadapan Tuhan. Tapi hadis ni sangat seronok, ikhwan, apabila Nabi kata aflah in sadaqah. Dia benar. Dia untung sekiranya dia benar. Pasal itu untung ada di mana, ikhwan? Untungnya ada bila kita mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha mu'adhan radhiyallahu anhu ila al-Yaman. Faqala ud'uhum ila syahadah an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa inhum ata'u bidzalik fa'alimhum anna Allah ta'ala iftarada 'alayhim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Fa innahum ata'u bidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Muttafaqun 'alayh. Hadis ini hadis Bukhari dan hadis Muslim. Ini juga hadis yang kedua, ketiga An-Nawawi ambil untuk sokong tajuk dia kewajipan zakat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz radhiyallahu an ke Yaman. Nabi mengutus Muaz ke Yaman. Kemudian Nabi berkata kepada Muaz, ajaklah mereka untuk menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Anda tengok, Nabi hantar Muaz ke Yaman untuk bagi tahu dua benda paling besar. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lain tak ada. Kita pun demikian, ikhwan. Apa yang kita nak dakwahkan pada orang? Dua benda ni lah. Tak ada apa. Pasal itu, ikhwan, di antara simbol kebenaran. Kita bila tengok orang tu cakap, kita nak tahu dia betul ke dia tak betul. Dia cakap Arab dahsyat. Sampai dia buang gelemah pun bunyi Arab. Dahsyat. Macam mana kita nak tahu dia cakap betul tak betul, ya?
kita tengok ikhwan, kerana sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah mendahulukan dalil, mengagungkan dalil. Apabila satu orang tu bercakap, bila dia bercakap ayat Quran, kita nampak Quran itu berada pada tempat terlalu tinggi dan kita merasa terancam kalau kita tak melaksanakan ayat ini. Itu simbol dia betul. Dia baca satu hadis Nabi, dia baca satu riwayat daripada sahabat, sampai kita nampak dahsyat dalil ni. Tapi kalau dia baca Quran, dia baca hadis, kita nampak dia tu lagi dahsyat daripada ayat tu. Itu simbol dia tak betul. Itu simbol tak betul. Itu kalau orang mencerita kepada kita, kan? Di sini tak sampai lagi, tapi di KL dah ada dah. Kawan jual aiskrim. Kawan jual aiskrim. Lepas tu dia bawa hadis, Nabi suka makan sejuk dan manis. Dia jual. Memang Nabi suka makan benda sejuk. Tapi bukan air batu. Hak sejuk tu benda yang macam bubuh ayak dalam apa? Labu tu kan? Korma. Aku tu lah. Benda-benda sejuk macam tu lah. Dia faham benda sejuk apa? Dia faham benda sejuk ais ketui. Dia jual ais krim. Dia kata. Jadi seolah-olah sunnah Nabi makan ais krim. Untunglah dia. Rupanya ais krim ni pemakanan sunnah. Antum tengok. Bermakna bila dia baca riwayat lagu tu, kita nampak yang hebatnya dia, bukan Nabi. Itu simbol ikhwan. Orang tu tak betul. Jalan dia tak betul. Mesti mengagungkan nas, mengagungkan dalil. Mesti menaikkan agama ni, dinaikkan dengan hujah-hujah yang kuat. Nabi hantar Muaz bin Jabal ke Yaman. Kemudian bersabda, kubur Muaz bin Jabal hari ini, orang Yaman, mereka ada hari di mana hari memperingati Muaz bin Jabal. Sampai hari ini, mereka akan pergi ke kubur. Mereka panggil hari memperingati Muaz bin Jabal kerana Muaz bin Jabal ini membawa Islam ke Yaman. Okey lah nak memperingati satu tokoh, tapi last sekali dia jadi apa? Itu kena dihati-hatikan. Memperingati tokoh tak apa. Atau kita nak ingat maulud Nabi, kita nak sambut maulud, sambut tak apa. Tapi bila sambut, dia tahu Nabi mai. Itu bukan sambut, tu Nabi sambut kita. Itu kena dihati-hatikan. Itu yang banyak jadi khilaf antara kita dengan yang tak belajar macam kita ni. Banyak jadi khilaf di situ lah. Tak ada siapa menghalang orang sayang Nabi. Tapi bila dia punya teknik-teknik macam tu, maka akan jadi rosak agama ini. Atau tengok apa Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal, ajaklah mereka untuk menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ajak mereka mengetahui bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu benda yang paling penting. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahulah kepada mereka bahawa Allah Ta'ala mewajibkan mereka untuk salat 5 kali sehari semalam. Apabila mereka telah mematuhi apa yang kamu beritahu itu, maka beritahukanlah pula bahawa mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang miskin. Ini dalil An-Nawawi. Dalam perintah Nabi ke Yaman ada perkataan ini. Ada perkataan iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Di sini ada dalil Allah mewajibkan kepada mereka sedekah wajib. Sedekah wajib itu zakat. Lepas tu dalam hadis ni pula ajak macam mana zakat itu nak dikutip. Khudh min aghniyaihim. Diambil harta orang-orang yang mampu. Dan waturaddu, dikembalikan harta itu ala puqaraihim, kepada orang yang paling fakir di kalangan ahli Yaman. Maka duit zakat ni kita tak simpan ni khuan, habiskan dia. Tak simpan. Kalau orang bagi pada kita duit zakat, kita yang dapat ni atas kita lah, nak simpan kita asnaf. Tapi kita sebagai amil, orang bagi pada kita, tolong bagi ke orang, jangan simpan. Jangan buat kiraan. Oh, tuan sudah saya berjaya kumpul 100,000, saya tak bagi sambillah. Tu dosa tu. Khuz min aghniyaihim. Ambil daripada orang kaya punya haud dan nisab ni, wa turaddu ala fuqaraihim. Bagi pada orang fakir miskin. Maka ulama bincang panjang tentang bab zakat.
Jadi Imam Nawawi, Imam Ghazali di antara imam yang dikatakan begitu teliti. Sampai dia kata orang Islam nak terima zakat ni pun kena tengok dua bahagi. Utamakan yang salih daripada yang fasik. Asnaf tu, ayat 60 surah Taubah tu. Yang kata orang pakir, orang miskin, orang yang Ibnu Sabil, orang yang putih, apa nama, belanja tengah jalan, dia safar. Kan? Lapan asnaf tu nak bagi, utamakan yang salih daripada yang fasik. Jadi kalau kaedah ni kita nak kena perhati, bukan saja rumah dia, ada asroh, tak ada asroh. Nak kena tengok, bahkan nak kena perhati dia semayang ke tak semayang. Beri orang miskin yang semayang lebih afdal daripada orang miskin tak semayang. Hak ni bukan dalil, hak ni pandangan Imam Ghazali. Antum biasa tengok tak orang ajak cara potong kuku? Ustaz kat mana? Ustaz mana? Kanan kan? Mula? Hak ni. Nombor dua? Hak ni. Tiga kat sini ya? Yang ni last sekali. Belah sini? Pun sama juga. Sini. Sampai ibu. Orang ajak ini potong sunnah. Bukan sunnah. Potong kuku ni, pertama, kepik kuku mau tajam, kuku mau panjang. Potong. Mata mau celik elok. Itu sunnah. Apa hal tu? Enggak. Ini kan hulu lah. Siapa ajak nombor satu, nombor dua lagu tu? Please lah. Don't make trouble lah. Saya duduk cari tak mana. Akhirnya saya jumpa. Yang ajak ni Imam Ghazali. Bukannya sunnah. Jangan kata sunnah. Sunnah kepik kuku ni jangan merosakkan kuku. Pasal tu jangan gigit. Gigit kan ada tabiat kan? Dia gigit. Jangan. Dia akan rosak. Pastikan pisau tu tajam. Gunting tu tajam. Dan kuku kita panjang. Dan mata kita ni tak rabun. Kalau duduk main rabun, tak nampak, tak nampak. Habis kepik-kepik, hilang jari telunjuk semua. Jangan. Boleh tak nak kepik kuku dengan kaedah Imam Ghazali? Boleh. Tapi tidak ada apa-apa fadilat. Cuma sekadar menunjuk kita ni mengikut pengikut Imam Ghazali. Hak tu aja. Kita nak ikut Imam Ghazali. Salah tak salah? Tak salah. Tapi yang salah apa dia? Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu salah. Apa dia? Orang lain kata tapi kata Nabi kata. Itu salah. Itu salah. Kalau saya bekerja keras, saya pesan kepada anak saya supaya belajar, study hard and smart. Belajar. Dan saya kata pada anak saya, langkah laut sampai ke negeri Cina pun tak apa. Cari ilmu sampai ke Cina. Saya pesan kat anak saya lagu tu. Salah tak pesan kat anak lagu tu? Tak salah apa. Tapi yang salah apa dia? Bohong pada Nabi. Saya pesan pada anak kita. Saya nak rangsangkan dia. Saya kata Nabi suruh pergi mengaji sampai India. Itu salah. Pasal apa? Falyatabawa maq'adahu minan nar. Satu tempat duduk dalam neraka. Itu yang salah. Hak ni kita duk bagi penjelasan, dia orang tak faham. Dia orang kata kita musuh Ghazali, dia orang kata kita tolak para ulama. Bukan, benda-benda yang tak boleh sandar pada Nabi. Atau tengok metro dua hari sudah. Seronok hadis palsu tu kan? Ha, seronok kita tengok. Seronok apabila dua tiga orang mufti komen, bagus, komen yang sangat menarik. Ada mufti kata berdosa besar kalau kita baca hadis yang tak sahih. Oh, saya pun tahu. Saya pun baru tahu dosa besar. Saya kata apa selama ni? Alhamdulillah ada mufti didik kita. Ada mufti, ada bekas mufti mencadangkan supaya Malaysia ni ada panel penafih hadis. Oh, sangat menarik. Pengembangannya menarik. Kita mesti sokong. Ini nama dia harapan baru. Kita mau gerakan baru macam ni. Harapan baru macam ni kita mau kan? Harapan baru lain kita tak mau. Mau macam ni punya harapan baru. Bangkit. Ini satu nahdhah. Nahdhah maksud dia apa? Kebangkitan yang segera. Orang bagi faham. Dulu ikhwan, kalau main musim bulan-bulan tertentu, musim buat nuzul Quran ke, orang ceramah-ceramah, orang mesti kata, kam min qari'in yaqra'ul Quran wal Quranu yal'anu. Hati-hati kita baca Quran. Kam min qari'il Quran. Berapa banyak orang baca Quran. Wal Quranu yal'anu. Quran melaknat dia. Apa maksud dia?
Dia bagi syarahan, pertama baca tak betul tajwid, panjang pendek tak kena. Yang kedua, baca tak reti makna, tak ada tadabur. Hari ini alhamdulillah orang mengaji hadis baru orang tahu Nabi tak pernah sebut pun matan yang macam tu. Nabi tak pernah kata siapa baca Quran, berapa banyak orang baca Quran dan Quran laknat dia. Nabi tak pernah kata. Dan hadis tu tak ada asal usul daripada Nabi. Dulu kita tak tahu. Kita baca. Masya-Allah ikhwan. Ini nama dia kebangkitan. Kita nak kebangkitan yang macam ni. Para ulama mainkan peranan dia. Bukan kira duduk bersandar di atas kerusi, duduk pusing, duduk golek, macam tenggiling lagu tu. Tapi memikirkan agama umat. Memikir. Kita belajar agama satu kewajipan. Faham satu kewajipan. Sebar satu kewajipan. Dan kita nak samakan dengan umat hari ini. Nak samakan apa yang umat hari ini buat, ikhwan. Nak bagi sama dengan apa? Nak bagi sama dengan Nabi SAW. Kita duduk makan dengan kawan. Duduk makan dengan kawan. Tiba-tiba dia berhenti. Eh, kata sahabat, ni sedap ni. Ni sedap ni awak berhenti. Ah, dia kata, saya ni, nahnu qawmun la na'kul hatta najung. Wa iza akalna la nashba. Kami ikut sunnah Nabi. Kami ni satu kaum, kami tak makan kecuali lapar. Kami tak berhenti sampai kenyang. Betul? Bila ulama hadis cari-cari, Nabi tak pernah sebut pun macam tu. La asla lahu. Tak ada asal usul. Dalam makanan, dalam minuman yang dilarang, jangan makan haram. Dan jangan apa dia? Wala tusrifu. Jangan melampau. Itu saja. Dan melampau ni bukan mesti kenyang. Makan tak habis, melampau. Bukan mesti kenyang. Kenyang sampai kaki tangan terangkat. Huam nazak sakaratul maut. Yang tu tak payah cakap. Satu orang nak makan kenyang. Tak ada larangan dalam agama. Agama kata melampau. Agama kata jangan mubazir, saudara setan. Mubazir, melampau. Mubazir bukannya kenyang. Maka Nabi, kalau Nabi tak suka satu makanan tu, Nabi sungap. Nabi tak kritik, Nabi tak hina makanan tu. Nabi nak makan, Nabi makan. Kata Aisyah, hari tu Nabi punya makan, nampak sangat dia tak puasa. Tapi kalau dia tak makan, nampak sangat macam dia puasa. Kita nak ambil penderian. Kita pergi jumpa doktor manakah. Doktor kata, korang sikit makan ni. Umur berapa? Kata dah 52. 52 makan cara 52 lah. Jangan makan cara 22. 52 kan? Semua duk pelan-pelan, duk stop dah kan. Jantung pelan slow. 52 lah. Doktor, dia pun nak buat aku mana kan? Nak abang atas penyakit, malu. Abang pergi, ya? Saya ikut sunnah Nabi. Saya makan betul-betul lapar. Betul-betul lapar saya makan. Ikhwan, kalau Nabi pergi habak ke orang betul-betul lapar baru makan, orang gelak. Awak orang makan sebelum lapar ke? Memang lapar lah orang makan. Tak lapar pun orang cekik juga. Tambah lapar. Jangan sebut Nabi sebut. Nanti kita baca dalam kronologi hadis ni, kita akan jumpa yang mengeluarkan hadis ni seorang doktor daripada Yaman, daripada Sudan. Dia pun tak tahu, mati akal dah dengan kawan ni punya tak jaga makan minum. Last sekali dia beritahu pada kawan yang kita kata Tok Haji ni, dia kata kat Tok Haji ni, dia kata Nabi kata, nahnu qaumun la na'kul hatta najum. Dia kata Nabi kata, kita satu kaum, kita tak makan kecuali lapar. Tok Haji ni dengar Nabi cakap, kira mana ada Tok Haji langgar hadis Nabi kan? Tok Haji semua kalau boleh nak buat lebih sikit daripada Nabi, pasal kita Tok Haji. Nak buat lebih kurang tak ada. Dan kami bila makan, wa idza akalna la nashba. Bila kami makan, kami tak makan sampai kenyang. Bila doktor daripada Sudan ni habaq kepada Tok Haji ni, barulah dia kontrol makan dia. Oh, dia kata lagu tu kan Nabi ajak makan. Rupanya yang sebut tu tabib ni. Tabib daripada Sudan ni. Bukan hadis Nabi, tapi akhirnya dia berkembang jadi hadis Nabi. Imam Ibn Qayyim cerita macam mana orang Arab makan terung. Ada mana satu penjual terung, dia beritahu kata, terung ni makan bagus, buah pinggang kita steady kan. Kita punya hero pun cantik, Pak Mil. Orang lelaki dengar hero cantik, Pak Mil kan. Makan terung. Makan-makan terung, dia berangin satu badan. Kata Imam Ibn Qayyim, kalau doktor pakar dengar, dia tu nanti gelak pecah perut.
teror macam tu, berangi hang boleh kata Nabi suruh makan tulang belakang. Tengok ikhwan, beberapa sebab adi palsu itu muncul zaman dahulu, dia juga menjadi sebab dia muncul pula zaman lah. Sebab itu kita kena hati-hati kan ikhwan, nak beri penjelasan kepada umat supaya umat ni ikhwan lebih memahami agama ini. Ikhwan, daripada Ibnu Umar, kita ambil hadis keempat ni. Daripada Ibnu Umar, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah, fa iza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum hatta illa bihaqqi islami wa hisabuhum 'ala Allahi. Muttafaqun alayh. Kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Apabila mereka telah mengerjakan itu semua, maka terjagalah daripadaku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka terserah kepada Allah. Nawawi ambil juga hadis ini sebagai dalil menyokong keutamaan kewajipan zakat. Cuma dalam hadis ni dia berbeza dengan hadis lain. Hadis ni mula menceritakan bila orang tu melaksanakan rukun Islam, apa dia? Fa idza fa'alu zalika, bila orang Islam tu dia jaga rukun Islam, asamu minni dima'ahum, Islam bagi kelebihan pada dia apa? Kita tak boleh bagi mudarat pada orang Islam yang jaga Islam. Walaupun dia ada cacat-cacat hidup dia, tapi dia jaga rukun Islam, kita jangan bagi mudarat sampai darah dia jatuh. Nabi kata tak boleh. Tak boleh. Kan Khalid bin Walid kata apa? Ya Rasulullah, aku tetah kepala kawan ni. Nabi kata jangan, dia sembahyang. Maka banyaklah orang Islam ni akan buat salah ikhwan, maka Islam akan takwil kesalahan dia. Jangan hukum dia jadi kafir. Jangan hukum. Bila dia jaga rukun Islam tu, jangan keluar daripada mulut kita ni dia kafir. Jangan keluar. Jangan sekali-kali keluar. Jaga. Dia buat bida'ah banyak mana, macam mana pun, takwil lah. Kita kata kalau dia tahu benda tu bida'ah, dia tak buat. Dia bodoh ni. Ha, kata tu habis kita keram kat dia, dia ni bodoh ni. Ataupun kata lebih sikit, bengong ni. Tapi jangan kata dia kafir. Nabi kata darah dia terselamat daripada ditumpahkan dan harta benda dia selamat daripada untuk dirampas. Anda tengok Islam memelihara. Daripada syahadah, pasal tu Islam masuk dengan syahadah. Nak faham Islam, faham la ilaha illallah. Belajar tauhid. Belajar sifat Tuhan, nama Tuhan. Belajar asma-asma Allah, sifat Allah. Tauhid kepada Allah. Dan belajar risalah dan nubuah, kita faham Islam. Kuat. Lebih-lebih yang kena faham benda ni siapa dia? Orang Islam yang nak jaga Islam. Dia kena jagalah ikhwan. Pemimpin-pemimpin. Saya tak tahulah cerita yang selalu kita dengar kan. Saya guna perkataan laukana sahihan. Kalau ceritanya sahih, dia ada manfaat yang besar kepada kita. Kalau ceritanya sahih. Tapi kerana dia bukan hadis, tak apalah. Dia hanya riwayat para sahabat berkenaan dengan Umar Al-Khattab. Kalau dunia Arab, dia filem kan. Kan Umar Al-Khattab katanya lalu ke satu tempat, tengok satu perempuan duk masak ketul batu dalam air ya. Budak-budak tu duk menangis. Umar tanya pasal apa? Dia kata tak ada makan. Umar kata hang masak apa? Dia kata apa? Saja aku bagi, biar anak aku tunggu-tunggu lena lah. Perempuan ni kata apa? Dengan perempuan ni kata apa dia? Allah akan mengadili di antara aku dan Umar. Skrip tu, saya kata laukana sahihan, kalau ceritanya sahih. Skrip dia tu, Umar kata kepada perempuan ni, bagaimana Umar nak tahu nasib hang? Apa perempuan ni jawab? Dia amiran mukminin, mana mungkin dia tak tahu nasib aku? Dia pemimpin aku. Allahu Akbar. Berat ni kawan. Berat. Kalau ada rakyat kata dia susah, dia miskin, pemimpin kata saya tak tahu pun, dia akan diadili antara dia depan Tuhan. Bagaimana mungkin? Oh, berat dia kawan. Siapa dalam negara kita jaga agama? Dia kena tahu lebih agama daripada orang yang tak tahu. Dia kena tahu lebih. Jangan dia kata, saya tak tahu pun, kata benar. Jangan. Depan kita bolehlah kata tak tahu. Depan Tuhan. Depan Tuhan.
Siapa yang buat undang-undang ni? Duk pergi tangkap ustaz mengajar tak ada tauliah ni. Saya bukan lawan hukum tauliah. Saya terima. Tauliah tu saya terima. Tetapi tangkap tu saya tak boleh terima. Siapa ajar? Sepatutnya pergi tangkap orang yang mengajar benda karut. Siapa? Akhirnya sistem ni digunakan untuk ustaz pergi tangkap ustaz yang ustaz tu tak suka. Bukan pasal tak ada tauliah. Hari ni dunia internet, dunia YouTube. Kalau saya tak mahu kena tangkap lagi. Kalau. Oh kata dia ni jaga, dia ni ajaran salah. Dia ni ajaran salah. Oh, saya tak tahu pun Ustaz Alim ajak ajaran salah. Hari ni YouTube ada. Awak pergi dengar apa yang dia cakap. Hari ni kita baca Riyadhus Salihin. Tak mana baris saya tak kenal. Awak tegurlah. Tegurlah. Kan? Macam usahlah duk tegur saya. Tu baris hang tak betul lah. Baris atas hang baca bawah. Saya kata duduk depan ni lagi tak tahu apa. Buruh-buruh pergi bukan dia baca. Aku duduk tengok. Aku tahu hang tahu. Tu baris hang tak betul lah. Tegur lah. Ada orang mengajar sampai 20 tahun. 20 tahun dia mengajar. Takkan awak tak boleh iktiraf dia dengan satu tauliah? 20 tahun dia mengajar. Macam Dr. Abdullah Yassin. Bukan baru dia mengajar. Syekh Hussein Yi. Bukan baru mengajar. Syekh Hussein Yi ni mengajar. Bukan kata mengajar orang Melayu. Dia mengajar orang putih. Kuliah-kuliah dia dalam Peace TV ni. Sekali ceramah 5 orang masuk Islam. Macam saya buat kuliah sekali, 15 tidur. 20 tidur. Macam Orang yang macam tu mengajar. 10 tahun dunia kenai. Takkanlah awak nak pergi jumpa dia kata dia tak ada tauliah. Panggil dia dan bagi pengiktirafan ilmu pada dia. Nah, tauliah ini sebagai tanda penghormatan kami pada awak. Bukan tangkap. Awak ingat selesaikan benda tu di dunia? Awak cakap dengan saya, ini kadang-kadang yang main tangkap kita ni perangai macam jebon. Tak ada akhlak. Kadang-kadang. Awak ingat benda ni selesai ke benda ni berlaku di bumi Allah? Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, bumi akan bercerita pada Tuhan setiap benda yang berlaku di atas muka bumi. Pada hari itu Quran kata yauma idzin. Pada hari itu Allah kata manusia akan tengok yarau a'malahum, amal perbuatan dari dunia. Pasal itu agama guna kaedah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita pergi tangkap orang khalwat, boleh tak boleh ikhwan? Kita tangkap, bahasa kita tangkap pencegah maksiat. Betul. Tapi lepas awak tangkap muka dia, awak bubuh dalam surat khabar, satu kampung kenai dia, betul ke tu? Satu kampung kenai. Kawan yang tak tahu cerita, dia kena tangkap. Esok-esok beli surat khabar apa ke? Duduk meja dekat-dekat kan? Cikgu kan? Dia pagi tu dia sengak, duk write buku sengak, tak kata apa, pakai Ray-Ban pula sengak. Dia ni duk cengok. Kan zaman kita hari ni cap ambil gambar WhatsApp. Cuba tengok. Ni macam cikgu Syari je ni. Dia tu tengok. Patut dia pakai Ray-Ban. Banyak mana dia menangis, tak tahu. Jangan begitu. Orang ada maruah. Pesalah ni ada maruah. Hadis Muslim, hadis Bukhari, kita akan jumpa dalam Riyadhus Salihin. Dalam bab apa dia? Bab larangan mengumpat. Kita akan jumpa hadis sahih tu. Nabi, satu orang suka minum arak. Duduk zaman Nabi. Dia bilang mai kat Nabi, dia cimil elau. Macam kena dung ketur, macam tu. Tapi dia cukup sayang Nabi. Satu kelebihan dia, dia suka buat benda bagi Nabi gelak. Bukan dia pelawak. Dia tak keluar maharaja lawak. Tapi dia punya tindak tanduk tu, action dia tu, Nabi tersenyum. Tapi dia tak boleh tinggal. Tani kuding. Nalah tani kuding. Dia tak boleh tinggal. Satu hari dia ditangkap kerana minum. Sahabat bawa mai depan Nabi. Apa Nabi kata? Nabi kata pukul dia. Rekah dia, Nabi kata. Bagi dia sedap sikit.
ada yang bagi tangan, ada ambil kasut capal bagi, bagi depan Nabi, ada ambil kain serban pintai-pintai bagi. Dalam duk bagi-bagi tu, ada satu kawan kata, semoga Allah laknat dia. Nabi kata, jangan kau ucap kalimah itu kerana dia mencintai Allah dan Rasul. Kesilapan dia patut dia dihukum. Tapi jangan mengaibkan dia dengan perkataannya. Allah sendiri tidak mengaibkan dia dengan kalimah itu. Jangan begitu, ikhwan. Pasal itu, ikhwatul iman, kita belajar daripada hadis ini. Bila orang tu jaga rukun agama, darah dia, maruah dia, harta dia tak boleh disakiti. Tak boleh disakiti. Dia tak boleh disakiti. Betul, melainkan Nabi kata, illa bihaqil Islam. Melainkan dengan kita nak hukum dia, nak perjatuh maruah dia, nak ambil harta dia, nak tumpah darah dia dengan kebenaran Islam juga, dengan peruntukan-peruntukan Islam. Tak boleh pukul dia ikut suka, tapi dia dah pukul satu kawan tu patah dari hidung. Islam ada hukuman qisas. Kalau keluarga tu tak maaf dia, undang-undang Islam boleh qisas balik, pukul balik dia, bagi darah keluar. Itu nama dia illa bihaqil Islam. Pasal itu, ikhwan, ada satu benda yang kita kena jaga, ikhwan, istiqamah. Istiqamah. Istiqamah ni apa dia, ikhwan? Istiqamah, dia sama makna dengan mustaqim. Mustaqim, jalannya lurus. Istiqamah pun makna lurus. Dia punya root word dia sama. Tapi yang tu jadi istiqamah, yang ni jadi mustaqim. Maksud dia lurus. Apa dia? Kita diminta istiqamah di atas al-mustaqim. Yang lurus, yang benar. Pasal tu kita tak kata, oh dia tu, Masya Allah, dia tu rajin nak istiqamah dia isap ganja. Sembelah tak berhenti. Tak. Itu bukan kalimah yang betul. Kalau kita istiqamah, dia mesti al-mustaqim. Dia lurus. Apa dia, ikhwan? Istiqamahkan diri kita ini ketika biasa, ketika musim luar biasa, ketika sihat, ketika sakit, di atas syariat Allah. Saya bagi contoh. Tapi contoh ni saya dah bersembang dengan bini saya dulu dah. Contoh kahwin dua. Kahwin dua. Tak ada perempuan macam kita ni. Macam-macam kita pula. Tak ada perempuan bila dengar kahwin dua, happy, ya ke? Tak ada. Kalau ada pengok, pakcik gelak pun semacam. Cakap pakcik gelak. Tak ada. Dia kalau dengar kahwin dua ni, dia nanti tunduk. Walaupun dia tak nak hantu, at least dia tunduk. Dia sengah. Baik, saya nak kata apa, ikhwan? Saya nak contohkan istiqamah. Istiqamah ni apa dia, ikhwan? Di atas benda yang benar kita belajar tentang agama, luruskan. Walaupun kita punya emosi sedang dicabar. Istiqamah. Apa Nabi ajak? Nabi, apa Quran ajak kepada kita? Apa sunnah ajak kepada kita kalau kita ditimpa musibah? Ayat Quran. Ayat daripada Al-Baqarah. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatu jangan lupa. Hatu jangan lupa. Janji dia musibah. Musibah ni apa dia? Menimpa kita, memberatkan perasaan. Sebut yang ni dulu. Sakit, mati, kehilangan barang. Termasuk kalau suami habak kata abang nak kahwin dua ataupun abang dah kahwin dua. Sakit dah hati? Mesti sakit. Istiqamah di atas perintah Allah. Jangan ambil apa ada baling ke dinding. Jangan. Istiqamah di atas jalan yang lurus. Yang lurus apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Laki kata dah, abang bukan mati, abang kahwin. Untuk abang kahwin, untuk saya penderitaan. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di atas musibah yang dia tanggung, apa Quran kata? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Allah akan tukar musibah itu menjadi kebaikan dan rahmat. Allah akan tukar. Percayalah kita dengan kemampuan Tuhan. Tuhan tukar. Kalau kita rasa itu musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah akan tukar musibah yang kita tanggung. Allah kata, jahannam dah hidup aku. Dengan laki aku ni gaji pun 2,500, anak 4. Lepas tu pula pergi menikah lagi satu, janda pula anak 4, 8. Gaji 2,500.
nampak sangat pagi-pagi aku kena buat nasi lemak. Nampak. Tapi masa musibah ni mai, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kata orang yang tahu kata ini daripada Allah, kalaulah ini duka cita, biarlah dia duka cita di dunia, tapi bukan pada hari duka cita bertemu dengan Allah. Biar dia duka cita satu negeri, bukan negeri yang berikutnya. Kita masih ada negeri yang kedua. Kita boleh berharap Tuhan tak akan menduka citakan kita. Kita sebut kalimah itu dengan makna tu, dengan harapan tu. Quran kata ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Tuhan akan ubah hak duka cita tu menjadi satu salawat, satu kebaikan dan satu rahmah daripada sisi Allah. Duk sangka madu ni baik Pak Mik. Tengok-tengok dapat madu tak sangka punya baik. Bukan kata madu sidir ni. 450 tu. Tengok-tengok perempuan yang laki kita kahwin ni punya baik, tak ada orang. Tuhan mampu ubah kalau kita gantung diri dengan Tuhan. Yang kedua, orang ni tiba musibah ni kena buat apa ya kawan? Tu hadis Nabi ziarah kematian Abu Salamah. Nabi sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu Nabi ajak apa doa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, musibah ni sampai ke telinga aku dan bawa aku nak tanggung. Saya contohkan kahwin dua tu lah. Itu pasal contoh mudah paling boleh nampak. Hak tu tak ada siapa kata tak musibah. Kalau main jumpa dengan ustaz pun, ustaz tambah petrol lagi. Tak sangka lelaki hang lagu tu tu mengaji duduk depan hangguk. Rupanya dia balas lagi satu tu. Saya marah kat saya pun dia tak abang. Yang tu saya marah semua. Bubur api lagi. Hang betul-betul dizalimi. Hang doa kat dia bagi burut bang. Ustaz. Pasal semua orang iktiraf benda itu satu ujian besar. Apa Nabi ajak pada kita? Allahumma ajurni fi musibati. Hadis ini hadis Imam Muslim. Daripada Ummu Salamah. Ya Allah. Beratnya aku tanggung musibah ni ya Allah. Tolong jangan biar dia jadi berat. Melainkan hang bagi pahala yang besar ya Allah. Siapa yang nak ucap benda ni? Kawan yang menganggap itu musibah. Wa akhlif li khairan minha. Tolong ya Allah, ganti musibah ini dengan benda yang lebih baik dalam hidup aku. Baik, yang kata istiqamah ni pada ikhwan, setelah kita tahu ini agama punya peraturan ketika kita ditimpa musibah, yang kata istiqamah ni pada ikhwan, kita lurus dengan sikap dan perangai ni walaupun apa keadaan kita sekalipun. Kita memang kita nak marah, memang duk pegang telefon dah nak telefon. Tak tahu nak telefon siapa. Bomba ke 911 ke, dia jadi cemas. Dia jadi cemas. Tapi istiqamah tu apa dia? Jangan lari daripada prinsip ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Lepas tu baru nak teriak, baru nak menangis, baru nak ambil baju nak lipat bodi lembek, baru nak telefon Malindo tanya tiket ada tak ada. Lepas tu jangan lelaki kata kahwin dua, pegang apa yang ada, baling, berdebam, berdebum, berdebam, berdebum. Oh, kahwin dua, kata nak pergi semayang. Ni bukan orang lain, apa nama dia? Abang Kus. Ingat tak Abang Kus bukan lain? Ha? Oh, mereka orang lain, apa nama dia? Sabar, apa nama bini Abang Kus? Bini muda. Saya dah duduk ingat lupa dah. Tak ingat lah? Ha? Dalam gambar tu nama apa? Oh, dia pun tak kenal Abang Kus lah. Ha, tak? Dalam gambar tu. Oh, kata pergi kahwin tu ni semayang. Abang Kus kata, dah sunnah Nabi. Kan bini dia marah dia kan? Oh, semayang tak sunnah. Kahwin sunnah. Dia kata. Hari ni dua, mana nak tahu lepas ni tiga. Sabar, dia kata sabar. Kan Sudin bagi kat dia ajak kan? Darah ni kahwin je pandai, peraturan tak tahu. Bergilir-gilir lah. Pasal mereka tak kenal Abang Jamil. Macam mana nak gilak, mereka tak tahu. Itu nama dia istiqamah, ikhwan. Kita pun demikian, ikhwan. Kena istiqamah. Istiqamah. Istiqamah di atas agama Allah. Macam mana kita belajar, ikhwan? Mai ribut, mai taupan. Minta kepada Allah istiqamah. Supaya Allah tolong kita menghadapi istiqamah. Kita nak faham Islam ni. Kita nak faham sunnah. Kita kena istiqamah. Maka Allah akan hantar bantuan demi bantuan pada kita, ikhwan. Ini ikhwatul iman, hadis daripada Abu Hurairah. Semua An-Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Ikhwan, dalam bab zakat ini, ulama' kita berbincang, orang kafir ni boleh terima zakat ke tak boleh terima? Sahabat tadi kan, Ghazali dia antara ulama' yang kata, kalau nak bagi zakat pada orang Islam pun cari yang salih. Tapi itu just pandangan Al-Ghazali. Kalau ikut pun tak ada masalah. Tapi kalau tak ikut pun, jangan anggap dia bermasalah. Sebab tujuan zakat itu untuk mengeluarkan orang miskin daripada kemiskinan. Dia sembahyang, dia tak sembahyang, bukan syarat. Nanti ada pandangan daripada Imam Ibn Qudamah dalam kitab dia. Mazhab Syafi'i total. Daripada Imam Syafi'i sampai Syafi'iyah. Ada dalam Al-Umm, dalam Al-Muhazzab. Semua ada. Mereka sepakat. Kafirin tak boleh menerima zakat wajib. Tetapi Ibn Qudamah yang mati pada tahun 630 Hijrah. Dia menulis kitab yang besar yang bernama Al-Mughni. Apa dia kata? Dia kata si kafir boleh menerima zakat. Kafir yang tak boleh menerima zakat ini adalah kafir yang mengisytiharkan perang dengan Islam. Kafir ada dua, dia kata. Ada kafir yang kita bagi zakat kepada dia, lebih mendekatkan dia pada Islam. Dan ada kafir, dia jahat. Tapi bila kita beri pada dia zakat, jauh dia, dia daripada menjahati Islam. Jauh. Dua-dua kafir ini boleh menerima zakat, kata Ibn Qudamah. Dan orang kafir yang miskin pun boleh menerima zakat. Disokong oleh mazhab tua, oleh Imam Abu Hanifah Tun-Nu'man. Yusuf Qardawi di antara ulama, apa nama, Dr. Abdul Karim Zaidani, di antara ulama-ulama yang muasarah yang masa kini, mereka di antara orang yang menyokong fatwa-fatwa Imam Ibn Qudamah. Orang kafir boleh menerima zakat. Kalau sekiranya kita tengok, dia duduk belajar Islam, duduk belajar. Walaupun dia tak belajar, tapi dia memang susah sungguh. Kita hari itu memang duduk ada RM250. Keluar tu nak bagi zakat. Tengok-tengok dia duduk tepi jalan, anak dia duduk suar tangan. Apa? Kita ada apa? Perasaan. Orang putih panggil apa? Perasaan. Dah, yang one more. Compassion. Kita tengok tu kita ada mata kita ni kan, kita bukanlah Tok Wali, tapi baik jahat tu kita boleh instinct. Kita tengok tu kita, perasaan kita tu dia apa? Naluri kita tu. Saya jumpa kat airport satu perempuan Indonesia. Tapi saya cerita dah kat isteri saya. Saya tak ada bohong dengan dia. Saya cerita betul. Dia pun duduk juga tengok saya. Dia ni tak betul. Tapi saya cerita lah. Saya nak masuk dalam tu. Satu perempuan Indonesia. Surya Yati. Saya ingat. Kita benda lagu ni mana boleh tak ingat. Dia nak balik Lombok. Dia nak balik Lombok. Saya pun untuk scan barang tu, dia pun main. Dia kata saya, abang minta tolong. Abang? Kalau orang panggil bapa, rasalah ada janggut. Dia panggil abang, rasa macam cukup semua. Dia kata, abang minta tolong bang. Saya nak balik ke Lombok. Saya tak tahu kapan. Yang saya tahu nama dia tu, dia bagi pasport ke saya. Tengoklah nama dia tu. Cerita mak nak pergi mana? Nak pergi. Mak mati. Saya punya duk ingat lah, ikhwan. Orang ni kalau dia nak bohong, dia boleh habang laki dia mati. Boleh lah, bohong kan? Tapi habang anak mati, mak mati ni, payah orang nak bohong. Saya ingat bini pun boleh bohong laki mati. Laki macam setan punya perangai. Itu laki saya mati kena langgar motokar. Lori tu bagi lenyek sama dengan jalan. Dia geram kat laki dia. Wah, dia tu duduk tidur tak mati lagi. Tapi dia geram. Tapi nak habak mak mati ni. Saya ingat jahat macam mana pun orang tak bohong gitu. Kalau ada, dia memang pembohong betul. Nak habak kata anak mati ni. Hak laki ni, kita laki kan. Bila perempuan tanya kita, Abang kahwin tak lagi? Dia jam tu, dia kelu membisu. Nak abang kahwin tu, dia nak kena macam tarik menggarung. Nak abang kata kahwin tu, dia macam tarik menggarung. Bila abang tak kahwin tu, rasa lega.
Boleh menipu, tapi ada benda orang tak tipu. Jiwa kita ya kuat, kita tengok satu orang miskin walaupun dia kat piang, dia miskin. Imam Ibnu Qudamah kata, dia boleh terima zakat kita. Dan bila kita bagi kat dia, selesai kewajipan kita. Tapi kalau dia kufar, dia kapiaknya memang menunjuk perasaan lawan Islam daripada awal. Ini tak ada manfaat kita bagi kat dia. Tapi mazhab Syafi'i, dia menerima, menolak total. Orang kapiak menerima zakat, dia tolak total. Syarat terima zakat, mesti masuk Islam. Dia masuk Islam, barulah dia bagi zakat pada dia. Lain, lain tidak boleh. Baik, ikhatul iman. Lepas ni kita akan jumpa lagi satu hadis. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, cerita bagaimana Rasulullah telah wafat dan Abu Bakar jadi khalifah. Kita akan tengok apa dia. Berlaku peperangan di mana ada orang mula tak mau bagi zakat. Dan Abu Bakar nak melancarkan satu peperangan dengan mereka. Riddah, murtad pertama berlaku dalam dalam sejarah Islam. Maka orang yang paling risau hari itu adalah Umar Al-Khattab dalam riwayat Bukhari Muslim. Tapi kemudiannya kita akan tengok dalam hadis ni apakah perkataan Umar Al-Khattab terhadap Abu Bakar. Umar Al-Khattab kata kepada Abu Bakar, ra'aitullah qad syaraha sadra Abi Bakr liqital. Aku mula melihat Allah memberi kelapangan dada pada Abu Bakar dalam peperangan ini. Nawawi nak ambil dalil kepada kita bahawa apabila orang tu menyia-nyiakan zakat sampai tak keluar, dia boleh keluar daripada Islam. Dia boleh keluar daripada Islam. Menunjukkan ke zakat, satu benda yang mesti kita kita perhati. Habis bab zakat ni, ikhwan, kita akan tengok kewajipan puasa bulan Ramadan. Baru aja kita selesai. Kita akan tengok pula kebaikan, kebaikan yang dianjurkan kepada kita insya-Allah. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alimnya. Di sini saya nak umumkan kita ada buat korban pada hari raya haji ini. Kita masih ada lagi kekosongan satu bahagian daging lembu, harga dia RM500 lah. Seekor lembu harga dia RM3,500 dan satu bahagian RM500. Ada yang lebih besar lembu dia harga dia RM3,745. Berarti RM3,500 RM35 satu bahagian.